dong. Ganteng semuanya. Selamat datang kakak. Selamat datang. Boleh gak kita kenalan sama kakak? Boleh. Yuk kakak, silakan ada yang mau kenal, memperkenalkan diri kakak. Silakan kakak. Ayo berdiri, kita tepuk. Ayo tadi, ayo punya. Ayo berdiri. Coba ya. Ayo tepuk, ayo, ayo, ayo. Yuk berdiri yuk. Tepuk diri, ya. Apa yang dia minta? Pintar.
simple. Ini dermaga kereta api berhenti di stasiun. Bis dan angkot berhenti di terminal. Maaf ya. Kapan sih Bu adanya sekolah gratis ya Bu ini ya, bagi yang kurang mampu ya? Apa ini dari warga anak warga sekitar atau di mana Bu? Ya, ini rata-rata dari anak warga sekitar. Kita terbersihnya untuk mengadakan sekolah gratis karena banyak anak-anak yang tidak tertampung di PAUD yang berbayar yang kita selenggarakan pagi hari. Dan ternyata masih banyak sekali anak-anak yang tidak berkesempatan untuk masuk ke sekolah, khususnya anak usia dini. Dan ini itu pun kami yang mencari anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan pendidikan, karena rata-rata dari yang siang ini PAUD gratis memang kondisinya memang benar-benar membutuhkan. Sebagai salah satu contoh keluarga yang kurang harmonis di mana antara ayah dan ibunya berpisah. Kemudian ada juga yang karena orang tuanya tidak mampu, akhirnya dia tidak mempunyai pendidikan yang cukup karena tidak bisa menyekolahkan anaknya dan tidak ada penghasilan tetap. Jadi ini yang kami rekrut. Ada juga dari anak-anak para pengamen. Jadi mereka itu malah diajak oleh orang tuanya untuk mencari nafkah, padahal belum waktunya mereka untuk bertanggung jawab mencari nafkah. Jadi rata-rata untuk yang siang memang kami yang menyelusuri untuk mencari murid-murid yang memang benar-benar memerlukan pendidikan. Berapa Bu jumlahnya sekarang Bu muridnya Bu? 35. Itu dalam satu kelas disatuin gitu. Ada kriterianya umur atau semisalnya umur atau gimana ya, Bu? Ada tiga kelompok dari usia 34, kemudian 45 dan 56. Rata-rata yang banyak anaknya itu usia 45. Kalau 34 dan 56 sebagian besar. Ya. Nah, ini ide awalnya ide dari mana sih Bu bisa memberikan pelajaran gratis kepada anak-anak yang kurang mampu Bu? Awalnya itu? Awalnya kami melihat dari anak-anak yang diajak orang tuanya mencari nafkah, seperti loper koran, terus dia juru parkir, pengamen. Lalu saya tanya, ini kok masih kecil kok disuruh keliling-keliling? Apa nggak sekolah? Ya karena kebutuhan. Jadi
kita tidak menampik untuk mereka tetap berusaha, paling tidak anak mempunyai basic. Dan kami, saya pribadi bicara dengan teman-teman alumni SMA, alumni fakultas, yuk kita ini kita berdonasi untuk anak-anak. Jadi kegiatan operasional akhirnya teman-teman berinisiatif untuk saling gotong royong mengumpulkan dana untuk bisa menjalankan operasi sekolah, operasional sekolah, karena namanya sekolah itu tidak luput dari semua biaya, terutama anak-anak usia dini itu mereka belajarnya itu bukan belajar tapi bermain. Jadi mereka kami stimulasi untuk bermain itu adalah belajar, agar mereka itu mempunyai hobi dalam belajar nanti di kemudian hari. Okay. Bu, tenaga pelajarnya berapa yang tenaga mengajarnya? Ya, ada berapa orang? Pengajar itu dari relawan juga. Iya. Ada yang dari ibu-ibu PKK, ada yang memang sudah senang dengan anak kecil, mereka punya background yang cukup baik dan tidak memikirkan biaya, yang penting mendapat apa ibadah. Jadi teman-teman ini awalnya dari ibu-ibu PKK, dari relawan seperti teman-teman yang peduli dengan pendidikan, kami ajak bergabung tanpa memikirkan komersil. Nah Bu, harapannya Bu ke depan buat misalkan buat apa, buat keberlangsungan masa depannya anak ini gimana Bu, atau butuh apa yang kurang di sini, atau apa harapan Ibu untuk kepada instansi terkait? Ya, harapan saya banyak anak, banyak masyarakat yang masih perlu pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah belajar baca tulis. Yang penting adalah karakter. Di sini kami butuh perhatian dari pemerintah terkait untuk peduli di samping posyandu, untuk tumbuh kembang anak, untuk segi kesehatannya, juga untuk tumbuh kembang dia berpikir. Karena apa? Basic dari manusia insani yang mumpuni untuk di kemudian hari, mereka harus mempunyai basic yang kuat untuk kedepannya, untuk mempunyai, membentuk karakter, disiplin, toleransi dan sosial yang tinggi. Dari usia dini kita harus melatih, karena percuma saja kalau semuanya disiapkan apa saja kegiatan tapi tanpa pendidikan karakter, itu akan membentuk manusia yang kurang peduli dengan masyarakat sekitar. Jadi harapan kami di sini untuk pemerintah cepat tanggap bila ada anak-anak yang masih tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Ayo kita sama-sama membangun anak-anak untuk generasi ke depan, karena nanti mereka lah yang memajukan negara kita ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga dapat membantu kami di sini, terutama tenaga pendidik, untuk memberi sarana seperti pembelajaran, seperti pelatihan, seperti alat pendidikan, alat peraga edukatif, itu yang sangat dibutuhkan untuk kami memberikan pembelajaran ke anak-anak. Ya. Ya, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Tuti Ruswanto. Tuti Ruswanto, oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.